Yap, halo teman-teman. Pada video kali ini, aku bakal setting tank untuk ikan cana Asiatica Red Strip yang pure. Penasaran dengan videonya? Yuk simak langsung video berikut ini. Yap, pertama-tama siapkan tanknya. Ini aku pakai tank yang kemarin aku bersihkan di video sebelumnya. Oke, di sini aku pakai filter Amara AA503. Lalu masukkan kayu untuk hardscape-nya. Masukkan pasir. Di sini aku pakai untuk dasarnya pasir silika kasar. Lalu atasnya pakai pasir silika halus. Bersihkan sisa pasir yang ada di kayu. Lalu ratakan pasir. Oke, kemudian pasang batu-batunya teman-teman. Biar makin natural di akar-akar kayunya dan terlihat lebih oke. Yap, lanjut kita isi air sedikit untuk memasang tanamannya. Oke, kita lanjut pasang tanamannya. Di sini aku pakai tanaman kadaka dan buce yang gampang perawatannya.
teman-teman bisa dapetin di toko-toko aquascape. Yap, oke, kita isi full airnya. Lalu kurangin lagi dan lakukan berulang-ulang agar cepat bening air di tank atau akuariumnya. Nah, sudah bening nih teman-teman. Oke, agar tanamannya lebih segar, kita kasih pupuk cair pakai aqua segar. Jangan lupa dikasih aqua bakter untuk memfermentasi sisa pakan dan kotoran, serta meningkatkan oksigen terlarut dan menjadi air bersih. Setelah itu kasih lampu deh. Oke, udah kelar deh teman-teman. Gimana? Oke kan teman-teman? Bikin ikan canamu betah deh. Untuk memasukkan ikannya, tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pastinya nyalakan tombol notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.